Yare. Oke bro, kita lanjut lagi main Monster Legends-nya ya. Oke, di episode kali ini ya, ininya udah beberapa gua beberapa ada satu yang gua hatch ya. Telur monster ya. Sebelumnya gua malah ngomong ini anjay. Naga mulu. Oke, jadi di sini udah gua naikin juga levelnya. Nah, nih yang mau ngasih nama ya terserah lah, mau ngasih nama apa enggak ada yang ngasih juga enggak apa-apa. Ini dia ya. Kecilnya sih dia lah nggak bisa ngelihat ya ininya atau dibentukan ininya kecilnya kayak daun city gitu maksud gua asli aduh kecilnya sama gedenya waduh jauh banget cok astaga ya ya ini orc ya what the heck man hah what gila what wow gila jangan jangan lihat dari tampilannya ya, tampilannya gendut, tapi dia bisa loncat lebih tinggi dari orang kurus tuh. Gila men, powernya teh edan gitu. Gila, gila emang nggak bisa mandang dari fisik gitu. Oke, kalau gitu bakal langsung lanjut battle lagi. Itu yang mau ngasih nama silakan ya, terserah dah. Mau ada yang ngasih nama, mau kagak itu loh. Si itu tadi Pinky Flash tuh namanya. Ya, hari-hari. Oke, di sini dapat rune level 5. Oke lah, bagus lah. Tadi rune level 5 apa ya? Darah. Oke, ini tadi pulaunya pulau pantai gitu. Ada pesawat terdampar di belakangnya. Oke, ini gua planin dulu, gua auto langsung. Apakah manusia-manusia yang terdampar itu dimakan oleh para monster ini? Jadi tidak ada yang muncul di pulau ini inilah manusianya. Karena sudah diburu. Bisa jadi. Lihat aja, semuanya monster tidak ada manusia. Manusianya sudah terbunuh. Atau manusianya sudah mati karena pesawatnya jatuh ya. Nabraknya nabrak batu soalnya, bukan nabrak air tuh. Tapi kalau hancur harusnya meledak sih. Itu bangkai kapalnya, bangkai kapalnya masih bagus loh. Entahlah, masih menjadi sebuah misteri ya. Oke. Saatnya gacha lagi, gacha lagi. Aduh, awalan yang sangat-sangat wah sekali. Ada bangke perahu juga ya, selain pesawat ya. Jadi gue tadi bilang kapal, kan bisa dua tuh kapal. Kapal laut atau kapal terbang gitu. Ambigu sekali. Yang tadi yang gue maksud tuh kapal yang di belakang tuh. Kapal terbang, pesawat gitu. Ternyata ada ini juga ya. Ada perahu juga sih. Perahu bajak laut ya. Gila ini laut. Monsternya apa nih? Baru gue lihat nih. Gila bosnya. Woi gila. Apakah dia iblis? Bawahan raja iblis? Mati kau. Waduh. Untung dia kena stun ya. Dia tebal banget darahnya nih. Dari kemarin bosnya tebal-tebal anjay. Gak ada yang kerocok-kerocok bosnya. Gila ini baru mini boss loh, belum boss utama. Udah tebel banget. 700 ribu ya itu darahnya. Buset dah. Ayo bagus kena stun terus. Makan no. Tidak boleh jalan ya. Tidak ada jalan untukmu. Bagus. Heal terus. Healer. Gak dikasih jalan, gak dikasih napas sekalipun. Nah poison, bleeding. Makan no toka ya. Oh makan. Oke itu dikit lagi giliran dia tuh. Nah ini giliran dia. Tapi kayaknya mati tuh kan. Lu lihat tuh di atas itu giliran jalannya. Semakin cepet speed lu, semakin banyak giliran jalan lu. Gitu. Kalau di game-game model gini tuh, semakin speed lu kencang, semakin lu jalan terus gitu. Maksudnya kagak jalan-jalan. Kalau emang kalah di speed musuhnya, musuhnya bisa gak jalan-jalan coy. Sekalinya dapat jalan kena stun. Kesian banget sih. Yos, langsung lanjut lagi. Hoho. Gila ini monster apaan dah? Dia kayak campuran malaikat sama ini loh. Sama tumbuhan ya. Dan ini monster satunya di belakangnya itu ada apaan tuh? Bola-bola kuning emas gitu. Apakah itu core-nya dia? Itu kelemahannya dia? Oke.
One hit, one kill ya. Masih sama. Oke, langsung gacha lagi. Dapat footnya GG sih. 600.000, bro. Gila. Gila, 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 gila. Gue nanam food di awal-awal doang ya. Aduh, suram banget. Dapat lu lagi. Gue nanam food kayak di awal-awal doang gitu. Ya sekarang gue gak pernah nanam food. Buset, apaan tuh? Serigala tumbuhan, bro. Serigala, anjing, apa-apa itu. Tumbuhan gitu badannya. Parasit kah? Atau itu dia emang tumbuh alaminya? Kasian banget gitu. Tapi bukan nggak kasian juga sih, karena biasanya makhluk hidup yang menyerupai kayak tumbuhan gitu, dia untuk kamuflase juga. Kayak di dunia kita juga ada kan, serangga-serangga yang atau binatang-binatang yang itu warnanya nyaru banget gitu sama pohon atau sama tumbuhan. Nyaru banget warnanya. Atau bahkan bentuknya juga ada yang kayak ranting gitu. Yare-yare. Untuk kamuflase gitu. Bisa untuk berburu atau bisa untuk bersembunyi dari predator gitu kegunaannya. Yos. Ini lawan suku-suku sini ya. Kayaknya golem deh. Golem apa-apa ya itu ya. Pakai topeng deh. Pakai topeng yang diupin-ipin tau lo. Yang kata bulu-bulu-bulu. Lawan suku bulu-bulu anjay. Bulu-bulu-bulu-bulu. Anjir, gue udah kayak bocil aja nonton gituan anjay. aduh. Ya gak apa-apa lah ya. Bodo amat, gak ada yang peduli juga. Gak ada yang peduli dan tidak ada yang nonton, sedih coy. Oke. Wow. Mati kalian, ayo kena poison ya. Ayo tusball, makan no. Langsung nih coy. Kena tusballan dari kill deal. Yang ujungnya sangat tajam ya. Bor listrik tuh. Bor listrik. Kena tusball langsung ningsoy. Yos gacal. Lu lagi. Feeling gue udah gak enak sih dapet lu lagi nih. Oke, selamat gue. Gila, 3 kali. Kalau sampai 3 kali dapet itu, wah. Sudahan gue, langsung udahan. 3 kali dapet run yang sama tuh. Maksudnya run sama, run ini lagi ya. Yang nambah stamina itu tadi, yang biru itu. Run biru itu. Kita 3 kali dapat itu run tingkat 2 udah gitu sama lagi tipenya, tipe yang nambah stamina. Kampret banget sih kalau dapat 3 kali gitu. Benar-benar bau. Yare. Astaga, naga dragon. Dulu kan gue udah punya nih yang kata pojok kanan bawah nih dia nih. Itu monster awalan gue ya. Gila. Udah mau tamat nih, Bor. Udah mau tamat nih. Kita lihat abis ini berapa lagi ya. Ini udah level 389 nih. Level atau stage bilang, bisa dibilang gitu sih. Gila sih kalau lu dapat lu lagi. Oke, dapat 1 juta gold ya. Nice. Oke, ini kepala sukunya ya. Yang tadi yang suku bulu-bulu-bulu itu masih kroconya bawahannya. Ini kepala sukunya nih kayaknya nih. Nah, dia nih kepala sukunya nih, wajah asli kalau tidak pakai topeng bulu-bulu ya. Seperti ini ternyata dia. Seekor gorila anjay. Gorila raksasa dengan mata ini. Elektro. Apa ya, mata. Ini gue pengen ngarang aja. Matanya listrik-listrik gitu nuh kanannya coy. Mata cyborg kayaknya dia. Kayaknya emang dia cyborg anjay. Monster buatan. Ini teori apa lagi gue. Ngada-ngada ngarang gitu. Nyari bahan karangan aja. Sotoy gaming. Yos, kalian semua harus tusball ya. Oke, ini dia udah mulai jalan. Apakah bisa jalan? Sepertinya tidak. Nah, setun soalnya. Enggak dong, gak jalan dong. Oh, enggak, dia ngisiin energi doang. Padahal, oh, enggak, itu bukan setun ya. Itu gambar angin. Nah, stun bintang-bintang. Iya. Salah gue. Stun ada bintang-bintangnya gitu. Biasa kayak di kartun-kartun tuh lo. Kalau kena stun atau itu
kalau kalau pusing itu langsung ada bintang-bintangnya di kepalanya. Wong 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 kayak di Tom and Jerry gitu. Ada bintang-bintangnya di kepalanya. Ya, re, re. Oke, langsung saja bunuh dia. Wah, 565 kecil sekali tuh damage. Ho ho. Mati kau. Easy. Easy. Wah. Gila, hampir bintang 3 ya. Walaupun tebel tapi aduh. Gak bintang 3 loh. Ya gak apa-apa lah. Udah kayak dari sebelumnya juga lagi. Kayak gitu. Oh my god. Majika yo. 3 kali dapet dia loh. Woi, 3 kali dapet dia anjay. Oke nih di pulau yang jatuh meteor ya. Meteor Garden anjay. Gila bro. Gila kejatuhan meteor segede gini sih. Harusnya udah hancur pulaunya ya. Entahlah, gue gak ngerti sih. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 episode lagi. Tamat teman-teman semua. Akhirnya gue terbebas dari game sepi ini ya. Oke, gue coba sekali deh di pulau meteor jatuh ini. Seperti apa backgroundnya? Oh benar, kita battle di belakang ininya ya. Oke. Kita di battle di situnya ternyata. Di bagian yang ininya. Yang kosong itu bekas landasan ininya meteor. Gila, itu masih panas loh, bawahnya masih merah dan ada asap-asapnya ya. Meskipun itu cuma foto doang, foto latar belakang. Background gitu. Kalau gerak bakal keren sih. Sayangnya aja enggak gerak ya itu, walaupun kayak cuma asap-asap gitu. Sedangkan bikin gerak kayak biar estetik aja, estetik. Oke. Ini ya udah habis ya energi gua. Nih, kita battle di belakang-belakang sini nih. Tadi nih di belakang-belakang sini nih. Di belakang meteor sininya. Wah, wah, wah. Gila lawannya benar-benar jadi api-api gitu, bro. Bosnya nih. Ini ya, iblis kah? Iblis api. Gila, bro. Baphomet kah? Ada tanduknya loh. Ini golem api juga. Kalau nggak salah legendaris ya itu golem api itu. Bisa dapat dari blading kalau nggak salah. Kalau nggak salah seingat gue sih. Oke, apakah gue bisa summon di sini? Craft. Kita craft tuh. Apakah ada cuma epic doang. Iya, epic doang. Burning Rock. Summon. Kita summon. Arena. Dapat apa ya? Ah bodoh ah. Lagian juga udah mau tamat dah lah. Gue gas story aja biar cepet tamat.